Stadium Nasional Bukit Jalil sambil kami berikan buat tatapan anda laluan final Kelantan untuk ke peringkat akhir cuma pada perlawanan berdepan dengan Perlis walaupun kerana faktor pengalaman yang dimiliki oleh Acong pada perlawanan besar bekal penumpanan jadi seperti yang saya katakan orang Abdullah yang telah berjaya menculang 3 piala 2 musim sebelum jadi leader Badri Razi adalah ketua pasukan Amriahia dua watak yang Kelantan dengan Peter Jembatla yang dilantik sebagai tuan rumah hari ini untuk pada musim ini dengan jaringan-jaringan yang begitu menakjubkan menjadikan dua kad kuning dan sekarang adalah barisan pasukan Selangor dan Selangor 4-4-2 Rudi dan Syafi Salih di depan Azrai ya dengan penuh harapan kita nampak pasukan Selangor pun akan dikatakan Selangor mempunyai kekuatan di bahagian pertahanan tapi bagaimana dengan pasukan Novarhan dengan 9 dan Badri Razi dengan 6 bermana menjadi sedikit gusar saya rasa Kedewan dan juga berikan banyak sokongan kepada penyerang telah dimulakan Kelantan 0-0 berdepan dengan pasukan Selangor Hardy mencari Papos tajukan yang cuba dilakukan oleh Rudi bagaimana dengan insiden Sakan. Kali ini peluang cantik. Berjaya diselamatkan akhirnya oleh penjaga gol Syarizan. Tukar tipis terlepas dari kawalan. Akhirnya berkepung di situ dan peluang tidak dikeluarkan serta merta. Dia mempunyai ruang dan peluang dikepung. Akhirnya berjaya melepaskan di situ untuk pemain nomor 6. Tendangan cantik sebenarnya tendangan yang dilakukan oleh Farizam. Apapun sekarang ini gerakan Selangor dapat kepada Syafi Salih ruang untuk Syafi Salih cantik diberikan sini. Sayang sekali. Beranda dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Antara cantik untuk Indra. Apabila Indra mencuba. Akhirnya dikeluarkan Rasman. Cuba bergerak di tengah. Satu peluang yang baik di situ. Syafi Salih seperti ada sentuhan yang dihidangkan untuk Sukan Commonwealth 1998. Tapi banyak peluang sekarang ini untuk Sukan Kelantan. Gagal pun di situ dari Jablus. Peluang sekarang ini ke tengah. Tumbuk di situ oleh penjaga gol dan peluang sekarang ini. Cari ruang. Hantar di sini. Kepar Pia. Pia ke tengah. Yang berada karena Anwar Barok dan tendangan. Yang dilakukan oleh Elsri peluru dihantar Surindran dengan baik cantik sekarang ini pergerakan di Rudi Ramli Papos di sana Amirul Hadi dan akhirnya berjaya dikeluarkan kadang gambaran yang cuman bagaimana rampasan dilakukan oleh pihak hantar ke tengah dan peluang akhirnya Nasrik mengeluarkan masih lagi Kelantan mengatur kerap Pia cuban kali ini tidak menempati sasaran dua insiden ataupun dua kejadian mencari ruang tidak siapa menggol Amri mencari Amri di situ tapi terlalu ke dalam dan ini dia Amri agar bagaimana tendangan yang dilakukan terus kepada penjaga gol memang bahaya pemain ini sehingga Khalid diberikan kepada Farhan tayang sekali lagi dari Farhan diselamatkan oleh Elsa berada di kawasan penalti dari Indra berada di belakangnya Indra berapa 0-0 memerlukan masa tambahan apa yang dapat dilakukan oleh kedua pasukan apakah bermain terus dengan keadaan yang kurang menarik dalam 90 minit Azra di seberang sana hantar ke tengah Indra sekarang berpunyai ruang dapat diselamatkan oleh Galen diberikan ke tengah dan peluang di sini parah satu pergerakan menarik Indra Galen dan hantaran yang dilakukan untuk Farhan akhirnya menjejak menggegarkan jaring di belakang Hamzani satu pergerakan menarik Indra pergerakan yang begitu cantik sekali mula daripada Indra pemain itu membina benteng kerana menyedari ada sudut yang boleh dilakukan sesuatu oleh Di Surendran dari sini Di Surendran terus berjaya juga ditangkap akhirnya walaupun tampanan dan di tengah melibatkan Amirul Hadi memberikan kepada Di Surendran
hantar ke tengah mencari Amri Ahyar di bypass. Di posisi yang sama. Oh, nampak gaya Amri Ahyar telah menyelamatkan keadaan. Satu jaringan yang begitu cantik. Hantaran silang daripada Surinden. Amri Ahyar. Sama saja gelagat dan gaya yang dilakukannya untuk menyamakan kedudukan dalam Liga Premier, Liga Super dan Piala Malaysia. Hardy tendangan percuma. Tandukan Zabi Salih. Off. Terjadi kesan di situ oleh masih dikawal oleh Hardy. Indra terlibat di situ. Di Surendran. Off. Terjadi tamban oleh penjaga gol. Satu kaca. Ada pemain pasukan Selangor mengalami kecederaan. Itulah sebabnya timbul kemarahan Kadok Anak Bahrung kerana pemain Kelantan tidak memberhentikan permainan. Hah, perang mulut pula bersama dengan Indra. Give it a goal. Amsani kepada Nasrik. Ardi keluar. Kalen. Mencatatkan diri mungkin. Walaupun berdaulah mengikuti sebelum kita bersama dengan tendangan penalti. KLFP 2-0-9. Silakan Abisal. Tangan pertama untuk penalti dari Khairul Anwar. Terus Selangor meminta pemain yang cukup berpengalaman. Pengalaman itu untuk melakukan tendangan. Indra Putra. Off, terkena palang. Tendangan kencang ini. Masih yang berhenti. Oh, jantai dari Nasrik. Perlu melakukan jaringan kalau tidak tekanan lebih dirasakan. Masuk dan mudah untuk Ezri. Masuk Bele. Gagal dengan tendangan penalti. Surendran menjadikan kedudukan Selangor. Gol. Begitu juga penyokong-penyokong Kelantan. Kalau tidak tekanan membara. Oh! Zahrul Fitri. Menjadikan mana tahu kalau gagal masih berpeluang untuk pasukan Kelantan. Jadi detik penentuan yang paling hampir untuk Selangor. Safi Salih berdepan Syahrizan dan Safi Salih menjaringkan gol penalti yang keempat, menjadikan kedudukan ditamatkan dengan tendangan yang dihasilkan. Empat penalti Selangor disudahkan, tetapi Kelantan dari tiga penalti hanya Ezri Syafizi yang berjaya menjaringkan setelah Indra Putra dan Zahrul Fitri gagal melaksanakannya. Tetapi kali ini muncul semula untuk menjadi juara kali yang kelima dari tujuh penyertaan final. Jadi kedudukan selengkapnya setelah 120 minit 1-1, tetapi penalti memisahkan. Selangor menculang semula Piala FA secara keseluruhan. Bagaimana pandangan Azrai? Seorang pemain yang boleh dianggap opportunist yang berada di serata tempat mencari ruang dan peluang, dan hari ini membuktikan perbisanya dia yang liar di depan pintu gol. Ya, Azrai, seperti saya katakan tadi, pemain ini begitu bahaya dan dengan penalti sebentar tadi dan nombor 18 pemain simpanan tidak ketinggalan juga Farhan yang berada di situ menjaringkan gol sebagai pembuka kepada perlawanan. Dan Cik Syamuddin yang bermain dengan cemerlang serta sukan Datuk Sabici. Jadi Amri Ahyar, ini piala yang kelima menjadi miliknya sejak menyertai Selangor pada tahun awal 2000 dulu. Dia bermula dikesan ketika berlari-lari di permatan sawah di Sungai Karang atau Tanjung Karang Selangor. Tetapi rupanya anak muda itu kemudian mengembirakan Selangor dan Malaysia dalam kejohanan antarabangsa. Dan kali ini dia menculang Piala FA dari jaringan gol penyamanya. Dan seterusnya tendangan penalti menjadi milik Selangor. Secara keseluruhan, bagaimana Azrai melihat Piala FA untuk kali ini? Walaupun final, sebagaimana kata Azrai tadi, agak sedikit membosankan perlawanannya. Tapi keseluruhan. Keseluruhannya kita nampak di peringkat saingan mula lagi dah begitu rancak sekali ya, satu suasana yang berlainan dengan